Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan melanjut untuk percobaan untuk melihat linearitas dari sebuah dioda yang kemarin sudah saya buat untuk videonya, untuk kita lihat seperti apa dioda 4148 kita gunakan sebagai dioda detektor untuk RF power meter di frekuensi VHF FM broadcast. Dan sekarang kita akan mencoba untuk dioda jenis lain, yaitu saya di sini akan untuk testing dioda 1N60 yang umumnya digunakan detektor hingga sampai UHF ya. Jadi kemudian di sini akan saya tunjukkan mengenai konstruksinya yang sederhana dan juga testingnya. Yuk, langsung saja kita ke videonya. Ya, pemirsa, untuk komponennya sudah siap ya. Kemudian yang utama di sini adalah dioda 1N60-nya yang ini. Kemudian di sini juga ada dioda kumis kucing germanium ini. Saya nggak tahu nih dia punya OA90 apa berapa. Tapi juga 160 juga kayaknya. Kemudian dua buah resistor 2 kilo ini sudah siap. Kemudian ini 10 kilo. Ini untuk stabilizer C103. Di sini ini nanti tidak saya pakai, tetapi di sini saya ingin tunjukkan mengenai perbandingannya ya. Kemudian ini untuk yang sebelumnya untuk 4148 ini nanti saya akan pinjam untuk ininya, untuk dummy load-nya ya. Ini PCB-nya, ini nanti saya potong. Kemudian ini sudah cukup. Ini saya mengambil sampel satu saja ya. Kemudian ini akan saya ukurkan dulu ya. Ini ada dioda 4148 sebagai pembanding dan kita akan lihat untuk tegangan forwardnya. Tegangan forward atau reverse ya. Pokoknya ya perlawanannya dioda ya gitu ya. Kita taktikal aja di sini, kadang kita itu terlalu teknis juga lupa juga. Ini sudah ada di skala dioda yang biasa kita gunakan untuk mengukur dioda. Kemudian display sudah siap. Nah, perhatikan untuk angkanya ya. Ini untuk dioda 4148. 4148. Katoda, anoda, katoda. Ini ya, 0,6 ya, alias 620-an, 0,6 volt sesuai dengan teori ya. Lalu apakah yang berbeda dengan 1N60? Ini 1N60. Kita lihat angkanya. Angkanya 256, berarti sepertiganya. Setengahnya ya. Setengahnya. Lalu bagaimana dengan dioda kumis kucing? Dioda kumis kucing kita cek. Whisker cat diode 2,85, berarti lebih sensitif ini ya 1N60. Ini satu-satunya, ini tadi saya ketemunya aja saya lupa, dulu pernah punya banyak, ada sekitar 20 biji tapi lupa naruhnya. Ini saya temukan saja tadi di bekas rongkosrokan eksperimen CB yang gagal. Dari sini kemudian akan saya langsung buat untuk video, untuk ininya ya, untuk soldernya kan mudah ya. Nah, mumpung ingat nih, saya lupa nanti ini perlu dicek juga ini apa benar nih 10 kilo, karena 10 kilo yang metal film seperti ini dengan ini ada 1 2 3 4 5 warna, ini membingungkan. Ini kadang membuat saya bingung. Ini yang seperti ini 4 warna tidak membuat bingung. Cek ya, ini nilainya harus 10 kilo ini. Ah, 10 kilo ya. 10 kilo. Kemudian ini 2 kilo. Coba langsung saja kita gabung bersama. Ini harusnya 2 kilo ya. Ah, 2 kilo ya. 1,99 sekian, 2 kilo. Kemudian ya sudah, kita tinggal eksekusi saja.
Untuk yang lain-lain kita singkirkan dulu biar tidak mengganggu. Kemudian sebelum kita mulai, ada yang lupa nih, skema-skema. Nah, skemanya ini nih ya, skemanya sama gitu, skema yang kemarin gitu, cuma bedanya 148-nya saya ganti dengan 1N60. Ini cara saya membuatnya seperti ini. Saya memilih yang agak jarang seperti ini karena kalau lebih jarang seperti ini ya, apa itu, lebih gampang gitu kan untuk dipakainya. Kalau yang kecil-kecil itu sekali solder langsung coplok ininya. Coba nyontek aja, nyontek. Oh iya ya, biar efisien tempatnya gitu maksudnya. Ke sini ini diem. Oh lupa, ini harus dikerek ini. Ini lama, ini sudah berkarat. Nanti di soldernya susah, makanya kita perlu kerek. Oke, setelah dikerek kita pasang. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my chance. Everything I know will be gone in a minute. And that's alright. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my chance. Everything I know will be gone in a minute. And that's alright. Alright, cause I'm free. Ya, sudah jadi ya, seperti ini jadinya. Tidak perfect, tapi ya inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kemudian dari sini ya, ini tinggal di connect saja ke outputnya ke sini ya, jelas ya, seperti ini. Kemudian ini tinggal solderkan ke sini. Tapi sebelum itu ada yang perlu saya tunjukkan nih. Nah ini nih yang akan saya tunjukkan ya. Zaman jadul, kalau Anda yang suka ngoper FM tentunya apal dan familiar sama ini ya, sama lampu cabe ini ya. Lampu cabe ini kalau saya input RF nih, ini saya coba ya, pada tegangan 10 volt ya, ini 10 volt ya. Kemudian akan saya inputkan ke sini. Ini PTT sama ground ini jadi satu. Belum saya buat switchingnya, tapi nanti saja lah. Kemudian tinggal dikasih plus. Nah, nyala ya. Nyalanya temaram tapi.
ada 9 volt. Ini pada 7,6 7,1 ya. Nyalanya seperti ini. Mati. Nah, mati. Oh, putus. Nah. Nyala ya. Kemudian kalau pengen tahu arusnya ini ya. Nih. Arusnya terbaca sekitar 0,1-an. Kemudian dari sini ini akan saya coba ya. Ini pindah ke 108 ya. Nah, ini 108 nih terangnya sini. Lebih terang ya. Lucu kalau saya dulu membuat pemancar itu besar di bawah, semakin ke atas semakin mengecil. Ini pemancar ini malah gedenya di atas nih malah. Oke, kasih lagi setrum. Ada 108. Kita akan ukur nih tegangannya di sini berapa volt. 20 volt. Ini outputnya. Outputnya ke sini. Minnya yang ini. Kemudian plusnya yang ini. Terukur 1,6 pada 10 volt. Kemarin kalau nggak salah pada 12 volt itu 2. Coba lagi saya naikkan tegangan jadi 12 volt. Terbaca 1,48. Udah melot semblengat. Ini pada 108 MHz. Terbaca segini. 1,42. Lebih kecil ya. Tapi linear enggak ya? Oh, sorry coy. Damilutnya putus. Oh, masih putus juga. Oke. Damilut sudah terpasang. Tetapi jangan-jangan kemarin putus ya. Di sini terbacanya 0,5. Duh, hanya 500-an, 0,5 nih. Cek dulu, cek lagi semuanya. Tetap saja 0,5. 0,5. Coba kalau pada 76 berapa? 0,35. Berarti lebih kecil ya hasil konversinya. Sayang saya mau langsungkan ke sini langsung begitu. Kerumitannya adalah saya cari-cari damilutnya nggak ada. 0,36340, 0,40. 36, 38,40. 37. Coba pada 90-an MHz. Itu 0,45. Oh iya iya iya. Paham paham. Oke. Dari sini ini akan saya ukur nih. Saya sajikan seperti video sebelumnya. Harus dibuat data seperti ini. Ini akan saya buat datanya dulu ya. Anda tinggal terima jadinya aja. Dan apa yang saya lakukan adalah benar. Di sini tidak ada manipulasi apapun. Demi Ramadan deh. Manipulasi apaan orang. Beginian aja kok dimanipulasi. Tapi ingin tahu what is the truth gitu. Baiklah pemirsa, dan inilah sudah saya dapatkan sampling pada tegangan 9 volt DC, 10 volt DC dan 12 volt DC untuk VCC-nya, dan sudah saya cek ukur dari mulai 76 hingga 108, tentunya dari sama ya seperti yang sudah kita praktekkan di dengan dioda 4148 di sini, yaitu dengan frekuensi 80 MHz, 85 MHz, 87, 88, 90, 95, 100,
105 dan 108. Jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 frekuensi ya. Di sini tidak steppingnya memang sengaja saya tidak buat secara berurutan per 5 MHz. Memang sengaja saya untuk yang 85, 87, 88, 90 ini saya pilih karena ini adalah frekuensi yang umumnya digunakan untuk broadcast mainan ya anak-anak biasanya. Kemudian dari sini ini datanya sudah saya dapat. Faktanya seperti ini. Jadi pada 9 volt di frekuensi 76 MHz terbaca 0,28 volt. Pada tegangan 10 volt DC pada frekuensi 76 MHz terbaca 0,29 volt. Pada tegangan 12 volt DC dengan frekuensi 76 MHz terbaca tegangan 0,36 volt DC. Pada frekuensi 90 MHz dengan tegangan 9 volt DC terbaca tegangan 0,35. Kemudian pada tegangan 10 volt DC pada 90 MHz terbaca tegangan 0,39. Dan pada tegangan 12 volt DC dengan frekuensi sama 90 MHz terbaca 0,5 volt DC. Dan kemudian untuk 108 MHz pada tegangan 9 volt terbaca voltase 0,4 volt DC. Pada tegangan 10 volt terbaca 0,48 volt DC dan pada 12 volt di 108 MHz sama juga terbaca sekian 0,56 volt DC. Perbandingan dengan dioda D4148 ya. Ini bandingannya memang enggak apple to apple. Tetapi di sini kita bisa melihat pola dispersi dan karakternya terhadap band split terhadap pita yang lebar 32 MHz ini seperti apa. Ini bisa kita pahami ya. Ternyata menggunakan dioda 1N60 ini lebih linear, lebih flat, bukan linear ya, flat tentunya. Tentunya di sini ini pada 9 volt saja ini lucu, ini tidak beraturan ini, tetapi gesernya dikit aja. Dari mulai 1 volt hingga 1,3. Nah, tepatnya kalau 9 volt itu gesernya, oh maaf salah, pada ini ya, itu tadi untuk yang 4148, ini yang 1N60 seperti ini ya. Jadi terbaca dari 0,28 hingga 0,40 pada tegangan volt 9 volt DC. Kemudian terbaca dari 76 hingga 108 ini 0,29 hingga 0,48 pada tegangan 10 volt. Dan pada 12 volt 0,36 hingga 0,56. Jadi secara statistik seperti ini statistiknya. Nah, masalah muncul kemudian kalau kita bandingkan secara rumus. Di sini rumusnya 36 kali volt DC di dalam kurung plus 0,6 tutup kurung dikuadratkan dibagi 100. Masalahnya kalau saya melakukan perhitungan seperti ini, matematika saya payah memang. Tapi paling nggak saya ngerti flow-nya. Dari sini kemudian akan saya coba ukur dengan menggunakan Excel ya. Ini saya ke Excel dulu nih, ke komputer dulu nih, untuk membuat summary dari yang saya buat ini.
Ini tentunya akan saya buat juga yang 4148 ini, saya akan buat spreadsheet. Kemudian untuk yang ini juga akan saya buat secara spreadsheet, dan dari nanti hasilnya akan saya jelaskan dari rekaman dari laptop ya. Gitu. Jadi ini sudah saya dapat datanya, kemudian untuk setupnya juga sama. Yang membedakan di sini adalah ini kan saya pakai dua. Ini pinjam untuk dioda dummy load-nya ini, panas ini. Ini pada tegangan berapa ini? Pada frekuensi 108 ini. Panas. Gitu pemirsa. Kemudian kalau Anda menanyakan, Bapak kan punya osiloskop. Apakah bisa ini dicek dengan osiloskop? Masalahnya tidak bisa. Kenapa? Nah, di sini saya punya dua osiloskop memang, tetapi ini hanya sampai 35 MHz, yang atas hanya sampai 70 MHz. Nggak usah dicek, tadi sudah saya coba cek outputnya pada frekuensi 76 pun pada dengan menggunakan HMAC HM705 itu tidak terbaca untuk frekuensi gelombang sini, harusnya gelombang sinus keluarnya di sini. Jadi dari probe ini kemudian saya dapatkan di sini, maka walaupun sudah diatur semuanya, time base-nya diatur pada yang paling tinggi pun tidak bisa. Realitanya seperti ini. Jadi sebenarnya idealnya saya harus punya osiloskop pada frekuensi yang punya bandwidth maksimum hingga 200 MHz. Karena kalau FM kan hingga 108 tuh gitu. Tapi kalau kita mempergunakan osiloskop untuk mengecek RF itu adalah hal yang lucu saja sebenarnya. Gak perlu gitu kan. Justru yang penting adalah kalau bisa osiloskop itu kita rubah menjadi spectrum analyzer. Ini akan saya buat videonya nanti, spectrum analyzer secara sederhana hingga yang jadi seperti apa akan saya buat videonya. Jadi demikian pemirsa mengenai percobaan saya untuk ini ya, untuk sampling dengan RF detector dioda 1N60 kali ini. Langsung saja dari sini saya akan jelaskan ke komputer, karena kalau nggak dari rumus kita nggak ngerti ini. Mau nggak mau rumus harus dimainkan. Terima kasih sudah menyaksikan, kita ketemu di video lanjutannya, masih sambungan video ini dari komputer ya. Semoga Anda pahami kenapa seperti ini. Ya memang harus seperti ini begitu. Jadi tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang sulit juga. Semua bisa dikerjakan, semua bisa dipahami dengan mudah. Ini adalah cara saya secara lab, bodoh-bodohan, bodong-bodongan dengan cara saya seperti ini. Rudy Quid di sini, saya memanggil untuk call sign saya sekali-kali dipakai. Yankee Delta Zero, Alpha Yankee Alpha. Sampai jumpa di udara, kapan-kapan. PTX saya belum jadi.